Hai semua, Assalamualaikum. Saya Habibah Sultan dari Spice Cooking. Hari ini kita akan melihat cara-cara untuk menyiapkan garam masala ya. Garam masala ni sejenis rempah khas yang disediakan untuk menambahkan perisa masakan-masakan India ya. Jom kita lihat cara-caranya. Hai semua, hari ini kita lihat cara-cara untuk siapkan garam masala homemade. Bahan-bahan yang kita perlukan: buah pelaga dalam anggaran 10 gram, kulit kayu manis dalam anggaran 12 gram, mais 5 hingga 6 gram, nutmeg 2 biji, star anise 2, black cardamom 8 biji, 1 sudu besar cengkeh iaitu dalam anggaran 10 gram, 50 gram ketumbar, 2 sudu besar jintan kecil, 1 sudu besar jintan besar. Ini saja bahan-bahan yang kita perlukan untuk garam masala. Jom kita lihat cara-cara penyediaannya. Okey, sekarang kita masukkan ketumbar, jintan kecil dan jintan besar ya. Bahan-bahan ini kita kena dry roast ya. Tumis dalam api yang perlahan ya. Pun masukkan bahan lain-lain ya. Itu saja. Ini dia bahan yang telah digoreng ya. Dry roast tadi. Sekarang kita pun boleh grind rempah-rempah ni ya. Aromanya sangat wangi ya. Thank you.
Aromanya sangat wangi ya. Anda pun cuba di rumah ya. Sehingga jumpa lagi di lain video. Salam dari Spice Cooking. Assalamualaikum. Take care. Bye.